ucapan syahadah itu seperti yang disebutkan di sini. Ya? Syaratnya amma syurutu syahadah an la ilaha illallah. Ya? Adapun syarat mengucap syahadah bahawasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Mengucap syahadah la ilaha illallah itu fasyaratul awal, dia ada banyak syarat, iaitu ada 7 syarat. Kita tengok sama ada kita ni yang dah lama Islam, kan? Yang baru Islam tu mungkinlah baru nak belajar, tak tahu apa syarat-syarat mengucap kalimah syahadah ni, kan? Kita tengok ada tak dalam ucapan kita selama ini, pengakuan kita yang kita mengaku sejak kecil dulu bahawasanya Allah Ta'ala ini Isa, tidak ada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu mendapati syarat yang disebutkan oleh Profesor Dr. Ahmad Umar Rashid. Kata Profesor Doktor, katanya syarat yang pertama, bila kita mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mesti ada syarat. Syarat yang pertamanya ialah al-ilmu. Syarat yang pertama al-ilmu, mengetahui. Kita tahu tak apa yang kita sebutkan? Kita tahu tak apa yang kita sebutkan ungkapan la ilaha illallah itu? Mesti ada syarat. Jangan kita sebut saja-saja, tak tahu makna, tak tahu apa maksudnya. Macam orang kakak tua, kita sembahyang, contohnya lah. Kita sembahyang sehari semalam 5 kali, tapi apa benda pun kita tak tahu. Apa yang kita sebut, apa yang kita minta. Kalau dalam istilah fiqahnya, dari segi lughah, sembahyang itu ialah ad-du'a. Sembahyang itu ialah permohonan. Sembahyang itu ialah munajat. Sembahyang itu ialah permintaan kita dengan Allah. Itu makna sembahyang dari segi lughah, dari segi bahasa. Kalau dari segi istilah fiqahnya, sembahyang itu ialah apa? Perlakuan ataupun perbuatan, perkataan, aqwal wal af'al, kan? Perbuatan dan tutur kata yang dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam, itu maksudnya sembahyang. Tapi kita tengok dari segi istilah bahasanya, sembahyang itu doa, permohonan, permintaan, munajat kita dengan Allah. Tapi tahu tak apa yang kita minta ketika salat? Banyak orang tak tahu apa dia minta waktu sembahyang. Oleh sebab itu sembahyang kita tak berkesan seperti mana yang dijanjikan oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sembahyang itu dapat mencegah manusia daripada melakukan perkara fahsyak, perkara buruk dan perkara munkar. Banyak orang sembahyang tapi main main juga. Banyak orang sembahyang yang kaki perempuan tetap kaki perempuan juga. Banyak orang yang sembahyang yang kaki mengumpat, mengumpat juga terus mengumpat. Bukan. Kenapa? Tak betul ke Allah Ta'ala sebut dalam Quran itu, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kan perkara itu tak bagus, tak baik. Perkara itu adalah perkara fahsyak. Perkara yang kita buat, perkara yang tidak baik, itu adalah perkara munkar. Tapi kenapa masih berlaku? Cuba kita cek balik sembahyang kita macam mana. Bukan? Sebab Nabi sebut sembahyang itu kena ikut macam mana dia sembahyang. Kata Nabi, sallu 'alai, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kamu seperti mana kamu melihat aku sembahyang. Dari segi pelaksanaan rukunnya, dari segi bacaannya, dari segi penghayatannya, dari segi khusyuknya, dari segi menunaikannya macam mana, kan? Memahami solat itu apa, kandungan bacaan yang kita baca itu apa, kita faham atau tidak. Bila mana kita tidak merasai sembahyang itu seperti mana sembahyang Nabi, maka sembahyang kita tidak memberi kesan dalam kehidupan kita. Walaupun disebut dalam Al-Quran yang mana Allah itu sifatnya la yakhliful mi'ad, Allah itu tidak pernah mengingkari janji. Kalau disebut boleh cegah kemungkaran, pasti boleh mencegah kemungkaran dengan solat. Tapi kenapa masih berlaku? Kan? Kita tak faham sembahyang kita macam mana. Apa yang kita baca, kita baca Allahu Akbar, bermakna kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian solat itu mestilah dia apa nama? Diterjemahkan dalam kehidupan kita. Bukan hanya setakat waktu sembahyang saja kita membesarkan Allah. Bukan? Waktu kita bekerja pun kita perlu membesarkan Allah. Waktu kita makan pun kita perlu membesarkan Allah. Waktu kita bermuamalah kita perlu membesarkan Allah. Terjemahkan salat itu dalam kehidupan. Selama ini kita tidak pernah menerjemahkan salat dalam kehidupan kita. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, hanya ketika bila? Ketika kita mengangkat takbiratul ihram saja. Lepas itu tak adalah Allah yang besar. Bukan? Salam saja tidak lagi kita mengangkat Allah Ta'ala itu besar. Bukan? Kemudian kita tak faham juga dalam salat kita apa yang kita baca. Kalau orang kata Arab katakan babgha, macam orang kakak tua. Bukan? Kita tak tahu apa kita baca, yang kita janjikan dengan Allah Subhanahu wa taala ketika solat sehari 5 kali, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita janji kepada Allah segala kehidupan kita ini
لله رب العالمين hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak ada untuk yang lain. Dalam sembahyang apa yang kita minta, kita puji Allah Taala alhamdulillah rabbil alamin yang maha pengasih lagi penyayang dan sebagainya. Kemudian kita minta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita minta apa? Ihdinas siratal mustaqim. Minta jalan yang lurus, tapi keluar melangkah daripada pintu masjid, kita sudah menyimpang daripada jalan yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu sembahyang kita tidak berkesan. Bukan janji Allah itu tidak betul, bukan janji Allah itu tidak tepat. Kerana kita tidak ada ilmu, maka sembahyang itu, sembahyang kita itu macam sembahyang yang tidak ada erti dan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan ungkapan la ilaha illallah. Jadi oleh kerana itu syarat yang pertama ditetapkan oleh Profesor Dr. Ahmad Umar Hashim, mesti kena ada ilmu. Orang yang mengungkapkan kalimah la ilaha illallah itu mesti dia tahu bahawasanya ungkapan yang disebutkan itu untuk apa? Untuk mengakui bahawasanya tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Tamam. Baik, itu syarat pertama katanya. Kemudian apa katanya lagi? Li'anna ma'rifatullah Subhanahu wa taala wajibatun. Kerana mengenal Allah Subhanahu wa taala itu wajibah, adalah wajib. Jadi kita kena usaha mencari. Usaha mencari macam mana kita nak kenal Allah Taala. Ni macam mana kita nak kenal? Dengan mengaji, dengan belajar, dengan masuk kuliah, bukan? Tiap-tiap hari saya percaya di sini masjid ni banyak kuliah. Kerana masjid lain kurang sikit, bukan? Masjid ni banyak kuliah. Jadi datang untuk mengenal Allah. Kerana syarat ungkapan la ilaha illallah yang bernilai di sisi Allah itu ialah al-ilmu. Bila kita ada ilmu tentang apa yang kita ucapkan, kan? Itu yang pertama. Baik. Fawajibul muslim ayya'rif rabbahu. Maka kewajiban orang Islam itu ialah mengenal Tuhannya. Jadi wajib. Apa makna wajib? Wajib maknanya apa? Yusabu ala fi'alihi wa yu'aqabu ala tarkih. Bukan? Wajib itu berpahala jika kita buat, berdosa kalau ditinggalkan. Bermakna kalau kita tinggalkan mencari ilmu untuk kenal Allah, berdosa kita. Kalau kita cari ilmu untuk kenal Allah, dapat pahala kita. Nah, itu maksudnya. Okay? Maksudnya wajib mencari ilmu untuk kenal Tuhannya. Wa ma yaliqu bi jalalihi, dan untuk mengetahui segala yang layak bagi Allah. Apa yang layak bagi Allah? Sifat-sifat yang mesti dimiliki oleh Allah. Seperti sifat wajib, kalau kita belajar sifat 20, kan? Sifat-sifat yang layak bagi Allah. Wa ma yatanazzahu anhu, dan sifat-sifat yang mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Mimma la yaliq, daripada sesuatu yang tidak layak, yang tidak patut bagi Allah Subhanahu wa taala. Tamam. Baik, kemudian syarat yang kedua, bila orang mengungkapkan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, apa syaratnya lagi? Yang pertama ialah syarat mesti ada ilmu. Kalau saja-saja sebut tanpa ilmu, tanpa pengetahuan, kita takkan jadi yakin dengan Allah. Sebab itu kita kena ada ilmu. Syarat yang kedua ialah wahuwa yaqin. Ha, bila kata ilmu, bila ada ilmu baru datang yakin. Bukan? Kalau orang tak ada ilmu, disebut saja la ilaha illallah, dia tidak akan ada yakin. Sebab dia tak tahu, tak kenal Allah itu apa. Bila kita sudah kenal Allah, bila kita sudah tahu Allah, maka datang syarat yang kedua. Bagi orang yang mengucapkan, mengungkapkan kalimah la ilaha illallah, mesti ada syarat ini, iaitu yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sebut dengan kalimah tutur lidah kita la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, mesti disertakan dengan yakin yang ada dalam sanubari kita, yakin atau tidak dengan ungkapan itu. Kan? Kalau tak yakin, tak sah ucapan kita. Ya? Jadi, nak datang yakin dengan apa? Datang yakin itu dengan ilmu. Maka titik tolaknya ilmu lah. Tak ada ilmu, tak akan datang yakin. Baik. Itu yang kedua. Wahuwa ma asyarat ilaihi al-ayatul karimah, seperti mana yang telah diisyaratkan oleh ayat Al-Quran Al-Karim. Apa kata Allah? Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basira. Kata Allah, qul, katakanlah oleh wahai Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalanku, iaitu Islam. Jalan kita ialah Islam. Mana? Ad'u ila Allah. Ud'u ila Allah. Ad'u ila Allah. Aku menyeru kepada Allah Taala 'ala basira, dengan keyakinan. Mana? Dengan yakin. Jadi kita nak seru orang, mesti kita yakin dulu.
Kalau kita sendiri tak yakin, jangan kita nak ajak orang supaya ikut Islam. Supaya orang itu berpandu kepada Islam untuk menghukum kepada sesuatu. Kalau kita sendiri tidak yakin, yang pertama kita tak keyakinan dalam diri. Melaksanakan hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran. Apa saja yang sebut dalam Al-Quran itu mesti dilaksanakan. Kalau tak dilaksanakan, maka berdosa lah kita. Yakin kita tidak dengan apa yang kita sebut. Contohnya lah kita sebut macam tu. Oh, Quran ini kena kita ikut. Kalau kita tak ikut berdosa, semuanya ini adalah hukum yang diturunkan oleh Allah dan wajib kita laksanakan dalam kehidupan kita. Tak kira lah sama ada peringkat kita ini sebagai peringkat individu, ataupun kita dalam keluarga, atau kita dalam masyarakat, atau kita dalam negara, atau kita dalam politik, atau apa saja, mesti kita letakkan Quran itu nombor satu. Bukan? Kita cerita ke orang, padahal kita sendiri tak yakin. Boleh. Jadi apa yang nak kita seru kepada orang itu perlu kita yakin dulu sebelum kita panggil orang, ajak orang untuk laksanakan apa yang kita ajarkan. Ya? Baik, itu syarat kedua. Syarat pertama ilmu, syarat kedua yakin. Fal mu'min man dhu yaqin la yukhamiru syak. Jadi orang yang yakin tidak akan ada keraguan pada dia. Ingat, Nabi sebutkan, taraktu fikum amrayn in tamassaktum bihima lan tadillu min ba'di abada. Kitab Allah wa sunnat Rasulullah. Kata Nabi, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Kalau kamu berpegang teguh dengan kedua-duanya, lan tadillu min ba'di abada, kamu tidak akan sesat buat selama-lamanya. Iaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Wah, kita sebut dengan orang. Walaupun kita sendiri tidak yakin dengan Allah, macam mana orang nak ikut kita? Bukan. Sebutlah ke sana sini kita berceramah, walaupun kita sendiri tidak yakin dengan Allah. Bukan orang makin dekat dengan kita, malah orang makin jauh daripada Islam. Sebab kita sendiri tidak yakin. Maka kendangan itu bentuk akan keyakinan diri kita dulu, sebelum kita mengajak orang untuk ikut apa yang kita perjuangkan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati sekalian. Kemudian katanya lagi, kata Profesor Dr. Ahmad Omar Hashim, syarat yang ketiga. Syarat pertama tadi apa? Syarat pertama ilmu. Syarat yang kedua yakin. Kan? Dia letak syarat yakin itu nombor dua, sebab yakin itu akan datang dengan ilmu. Kemudian syarat yang ketiga, qabul. Kalau kita cuma ada ilmu, kemudian kita ada keyakinan, percaya kita dengan Allah, tapi kita tak terima dengan apa yang kita sebutkan, tak guna juga. Kita katakan tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad itu Rasulullah, kita tahu segala bukti-buktinya dengan ilmu yang kita ada, kemudian kita yakin bahawasanya itu adalah Allah Ta'ala yang perlu kita sembah dan perlu kita apa nama agungkan, dan kita percaya Rasul itu, Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah, tapi kita tidak menerima. Samalah juga kita dengan orang Yahudi, dengan orang Nasrani. Orang Nasrani yakin mereka dengan Allah, percaya mereka dengan Allah, percaya mereka dengan kerasulan Nabi Muhammad, tapi tak mau menerima. Ini masalah juga. Percaya dengan Quran, betul, Quran ni betul. Nabi kata, tinggalkan dua perkara, kamu pegang Quran, kamu pegang sunnah, selamat dunia akhirat. Yakin, percaya, tapi tak terima. Berguna tak ungkapan la ilaha illallah kita? Tak ada gunanya. Kan? Sama ada yang kita tolak itu sebahagian daripada Al-Quran, atau kita tolak semua isi kandungan Al-Quran. Tak ada gunanya sebab tidak menerima. Kan? Syarat ketiga mesti terima. Bukan setakat di mulut saja, bukan setakat di hati saja kita menerima Islam ini. Kita terima Allah itu bukan hanya ungkapan kita di lidah, la ilaha illallah. Bukan hanya sekadar kita menerima di hati. Kita perlu kabul, kita perlu menerima apa sahaja yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa sahaja yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kena ikut. Kita kena turut, kita kena patuh. Kerana itu adalah syarat yang ketiga yang menilai ungkapan la ilaha illallah yang kita ucapkan hari ini. Kalau tidak, tak ada nilai yang kita ucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dalam tasyahud akhir kita baca at-tahiyyatul mubarakah salawatut thayyibatul ilah. Dan kita ungkapkan di situ, asyhadu an la ilaha illallah. Ketika mengucap la ilaha illallah itu, ada ilmu, ada yakin, tak terima. Tak ada guna. Apa gunanya? Tak ada nilai. Baik, itu syarat yang ketiga. Huwal qabul. Fala budda lil muslim min qabul ma taqtadihi al aqidah at tauhid. Yang maknanya kita kena terima apa saja yang datang berkaitan dengan aqidah tauhid. Terima sama ada kita suka atau tidak, sama ada itu
membabitkan apa nama perkara-perkara sensitif dalam diri kita pun atau tidak. Perlu terima. Semua itu perlu terima. Min al-amali min al-amali daripada segala amalan. Amalan apa? Bima ja'at bihi syariah, yang datang dalam syariat Islam itu. Yang maknanya orang yang mengucap la ilaha illallah perlu menerima apa yang datang dalam syariat Islam. Kan? Islam datang suruh kita sembahyang, kita sembahyang. Islam datang suruh kita menyambungkan hubungan silaturahim, kita menjaga hubungan silaturahim. Islam datang dengan menyuruh kita sembahyang puasa, kita berpuasa. Islam datang supaya kita mengeluarkan zakat, kita keluarkan zakat kerana arahan Islam. Kerana arahan Allah Subhanahu wa taala. Islam suruh kita laksanakan segala undang-undang berkaitan hukum akam untuk kita hidup atas dunia, kita laksanakan. Kenapa? Kerana kita percaya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau kita tidak laksanakan itu, kalau kita tidak menerima itu, maka ungkapan itu macam tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okey? Oleh sebab itu dia sebut di sini, dia kata wa minal amal, wa minal amal, daripada setiap amalan bima ja'at bihi syariah, daripada sesuatu yang datang daripada syariat Islam. Semua kita kena terima. Jadi tak boleh nak tolak-tolak sikit-sikit. Begini sikit pun tak boleh. Semua lagi tak boleh lah. Bukan? Tolak sikit pun tak boleh, kata kat sini. Boleh menjejaskan aqidah, ungkapan la ilaha illallah kita ketika kita mengucapkan la ilaha illallah. Okay? Tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu in aqarra bit tauhid wa shahada ash-shahada ولم يقبل ولم يطبق ما تمليه الشهادتان عمليا فليس ذلك بالصحيح فليس ذلك بصحيح ولا كامل. Jadi orang yang terima sikit-sikit, orang yang tidak mau menerima apa yang datang daripada akidah tauhid itu, apa yang datang dari syariat yang dibawa oleh Islam, mereka tidak menerima sedikit ataupun tidak menerima banyak ataupun tidak menerima semuanya itu, فليس ذلك بصحيح, maka demikian itu tidak sah, tidak sahih. Wala kamilin, dan tidak sempurna. Jadi kalau Islam kita tu Islam tidak sempurna, kalau iman kita pun iman tidak sempurna. Nah, kenapa? Kerana kita terima sikit-sikit, kita tak mau terima semua. Jadi kena terima semua apa yang datang daripada Allah dan juga Rasulnya itu. Menyumpahkan syarat yang ketiga dalam ungkapan la ilaha illallah kita. Itu yang ketiga. Kemudian syarat yang keempat. Syarat yang keempat ialah fahuwa inqiyad. Ketika mana kita mengucapkan la ilaha illallah, ada tak perasaan dalam jiwa kita itu perisau peristiwa kebergantungan ataupun ikatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Kita berasa tak kita ni ada berkait dengan Allah, kita bergantung dengan Allah, kita perlu kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini syarat yang keempat. Mesti ada inqiyad, mesti ada ikatan, mesti ada kebergantungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak ada pun, kalau tak ada, seolah-olah ungkapan la ilaha illallah tidak ada nilai. Ya? Sebab kita tak berhajat kepada Allah. Kerana tidak ada ikatan. Kita merasakan tidak ada ikatan. Tak berasa pun kita ini terikat dengan Allah. Tidak terasa pun yang kita ini ada kaitan dengan Allah. Tidak berasa pun yang kita ini diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya? Jadi, وَهَذَا يَتَمَثَلُ فِي الْإِقْبَالِ الْإِنسَانِ إِلَى الْإِسْلَامِ. Contohnya dia kata, seorang manusia yang menerima Islam, وعلى الطاعات وعلى الطاعات التي يطالب بها من الصلاه والصيام. Oleh kerana itu, kerana inqiyad, kerana hubungan, kerana kebergantungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu, maka dengan itu kita menerima Islam. Kan? Kerana kita rasa berkaitan dengan Allah, kerana kita rasa terikat dengan Allah, kerana kita rasa bergantung dengan Allah, kerana itulah kita menerima Islam sebagai agama dan cara hidup. Jadi orang yang mengucap la ilaha illallah mesti ada inqiyad. Kalau tidak ada inqiyad, tidak ada hubungan. Bila tidak ada hubungan, dia tidak akan menerima Islam. Seolah-olah dia macam apa tadi saya sebut, burung gagak tua, dia sebut saja. Tapi dia tak tahu, dia tidak faham, dia tidak ada ilmu, dia tidak ada yakin, dia tidak ada apa lagi yang disebut tadi syarat-syaratnya. Dan akhirnya dia tidak ada inqiyad, tidak ada hubungan, tidak ada ikatan-ikatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila dia merasa dia tidak ada ikatan, sebab itu dia tinggalkan apa ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia rasa dia tidak terikat dengan ucapan la ilaha illallah yang dia ucapkan. Okey? Kerana itu syarat yang keempat ditetapkan dalam kitab ini, orang yang mengucap la ilaha illallah mesti juga dalam diri dia mesti ada inqiyad, mesti ada ikatan dia dengan ungkapan yang ditetapkan la ilaha illallah tadi. Maka dengan itulah dia menerima Islam.
Dengan itulah dia boleh melaksanakan salat dengan ikhlas. Dengan itu jugalah, dengan inqiyad itulah dia mengerjakan puasa. Dan dengan itu jugalah dia mengerjakan haji. Dan dengan itu jugalah dia sanggup berjihad di jalan Allah. Bukan? Dan dengan inqiyad itu jugalah dia menghubungkan silaturahim. Kenapa? Kerana dia ada hubungan dengan Allah. Ya? Kalau tak ada hubungan dengan Allah, nak buat apa? Katalah kita kata kita tak ada hubungan dengan Allah, untuk apa kita sembahyang? Bukan? Untuk apa? Kerana ada hubungan dengan Allah, sebab itu kita sembahyang. Sebab itu kita puasa, sebab itu kita haji, sebab itu kita melaksanakan apa nama jihad, sebab itu kita menjaga silaturahim dan segala-galanya daripada anwa'il inqiyad wa ta'ah. Daripada segala urusan-urusan keikatan kita dengan Allah dan juga ketaatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang mengikat kita dengan kalimah yang kita ungkapkan la ilaha illallah itu ialah inqiyad, ialah kebergantungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya sebutkan dalam